Presiden terpilih Prabowo Subianto menyatakan pemilihan presiden telah usai. Prabowo mengaku menghormati pemilih dua pasangan lain dan berjanji akan menjadi presiden untuk seluruh rakyat Indonesia. Dalam pidato usai KPU mengumumkan pemenang Pilpres 2024, Prabowo bilang ia menghormati pilihan para pemilih pasangan Anies Muhaimin dan Ganjar Mahfud. Kata Prabowo, pemilihan presiden telah usai dan untuk itu ia mengajak semua pihak kembali bersatu. Prabowo berjanji akan menjadi presiden untuk seluruh rakyat Indonesia tanpa kecuali. Kita telah dipilih oleh rakyat Indonesia. Mandat rakyat Indonesia adalah di tangan kami. Tapi kami akan menjadi presiden, wakil presiden, pemerintah untuk seluruh rakyat Indonesia. Pemilihan umum, pemilihan presiden, terutama pemilihan umum sudah selesai. Semua pilihan rakyat adalah harus kita hormati. Yang memilih 02 kita hormati. Yang memilih 01 kita hormati. Yang memilih 03 kita hormati. Ya. Kita bersatu. Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka menyatakan akan merangkul paslon Anies Baswedan Mohaimin Iskandar dan paslon Ganjar Pranowo Mahfud MD. Gibran menilai mereka punya visi misi membangun bangsa. Menurut Gibran, seluruh warga Indonesia ingin melihat Indonesia yang lebih baik. Dan untuk itu, ia dan Prabowo akan merangkul pasangan calon lain. Semuanya kan punya visi misi untuk memajukan bangsa. Ya itu kalau mau dirangkul. Tapi sejauh ini seperti apa? Sudah pernah ada pembicaraan mungkin? Ya nanti kami tindak lanjuti lagi lah ya. Sudah ada kecocokan dari pemenang ditunggu sampai semuanya selesai dulu ya.